Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nielsen's Edit Couple Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Di sini ada kabar terbaru mengenai Kishu TV. Di sini, halo teman-teman Kishu TV, Bunda sama Bilqis ingin kasih tahu nih ke kalian kalau Kishu TV ada program baru Ngobrol Yuk, Ngobrol Bareng Ayu. Hanya ada di Kishu TV. Yang belum nonton, yuk kepoin program baru kita. Dan kira-kira bintang tamu selanjutnya siapa ya? Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Kishu TV ya. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting, kebersamaan Ayu Ting Ting bersama semua keluarga, jangan lupa pantengin di Kishu TV. Dan berita kedua di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Di sini kita akan mengulas ya dua contoh model jas yang akan dipakai oleh Mas Adit. Wah wah wah, ternyata Mas Adit sudah gencar ya untuk memilah dan memilih baju jas yang paling dia suka. Nah, di sini bocorannya udah ada dua jas nih yang akan dipakai pada saat pernikahan nanti. Dari akun Instagram Yeni Murianti, Mas Adit pesan jas di Agus Salim, dua baju black dan tuxedo white, harga satu jas berkisar 18 juta ke atas. Hashtagnya Ayu Ting Ting Adit Janyusman, menuju halal menuju bahagia. Ini dia contoh model jas yang akan digunakan oleh Adit Janyusman ya. Ala-ala orang barat deh, cakep pastinya. Di sini juga ada yang white dan black. Yang white-nya belum dikeluarkan, kata Mas Agus seperti itu. Ini adalah contohnya yang akan dipakai nanti ya. Untuk sahabat, pokoknya tenang aja, nanti bakal ada kejutan yang wah dari mereka untuk kita semua. Pulpo 6758, Ayu bawa rezeki dan promosi bagi Kang Jahit, WO, fotografer, dan lain-lain. Pokoknya semuanya dikejar wartawan, bahkan kawan artis yang mau datang juga pesan jas ke tempat yang sama. Saya dengar Ayu dan Adit sekarang magnet dunia entertainment. Dari Nino Kus Haryati, Ayu, Adit, pesona yang sampai-sampai yang berkaitan sama mereka tetap diburu wartawan, say. Hashtagnya love it, love it, love it, sambil ketawa. Dan di sini dari akun Instagram yang lainnya, di sini ya, ini dia contoh baju dari Mas Agus Salim, black dan white, contoh model jas yang akan dipakai Mas Adit nanti. Cakep banget warna dan kombinasinya. Dan info selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Happy birthday Ibu Desa Ratu, panjang umur, sehat, banyak rezeki, selalu bahagia, ceria dimanapun, di setiap acara pokoknya, hehehe. Dan semoga apa yang diimpikan terwujud, amin ya robbal alamin. Happy birthday Ibu Desa Ratu. Dan di sini Ayu Ting Ting memajang foto bersamaannya bersama ibu tersayang ya. Ada Ivan Gunawan dan Robin Unsu. Pokoknya selamat ulang tahun untuk ibu tersayang. Semoga apa yang Ayu ucapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan informasi yang selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom IT yang tadi pagi jalan bareng, sehat bareng bersama keluarga. Kawal bontot, selamat pagi, salam olahraga. Hashtagnya yang penting happy. Dan di sini juga dikomentari Ore Brata Kartasa Sumita Shiva Shiva miss you. Mimi doakan semoga Ayah Ojek, Ibu Umi dan seluruh keluarga terutama Ayu Ting Ting diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimi sampaikan untuk hari ini. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting selama sehari ini ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info
informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.